Hari ini hari Senin tanggal 6, Mbak Ena bakal balik lagi ke kampungnya guys. Jadi yang tinggal itu Cici ya dengan Mbak Ena. Jadi Cici itulah yang bakal kerja sama Glenn. Terus sekarang aku lagi di depan fotokopi, lagi ambil kopi. Dan ada Olaf. Kenapa Hello? Olaf dibawa? Karena Soya lagi mens guys, untuk pertama kalinya Soya mens. Jadi gak bisa digabung ya, ntar Olafnya bakal gila, bakal sensi sana sini, jadi harus dibawa. Terus hari ini rencananya kami mau pesenin pizza buat Mbak Erna, karena Mbak Erna itu suka banget sama pizza dulu pas kerja di Jambi. Jadi hari terakhir Mbak Erna bakal kami beliin pizza. True. Bakal ada di channel Glenn Julie. Channel saya. Dan by the way, Soya sudah gadis sekarang. Tidak kusangka anakku sudah gadis, sudah mens gitu. Bukan anakmu, anakmu itu cuman tuh nih. Olaf, jangan loncat, sabar, sabar ya. Lihat deh, mobil Glenn berantakan banget. Gak panas banget. Olaf lagi liat kucing lagi makan. Iya kunci lah. Ya susah banget liat belakang. Depan rumah gue lagi ada yang parkir. No, no. No Olaf. Mbak. Halo. Nih. Lagi makan ya? Lagi makan. Halo. Halo. Harus pakein Olaf pampers dulu. Nyalain AC nih. Mbak Ena lagi makan di bawah guys sama suaminya. Jadi suaminya datang jemput Mbak Ena. Jangan kabur, kita harus dilap dulu guys. Sini ya. Aduh, Olaf tegak. Berdiri, bener sih. Berdiri dulu, Olaf, berdiri masih dulu. Sini. Dia tuh gak bisa berdiri, kenapa sih? Berat banget lagi. Dah. Oke, okay. Tunggu, tunggu, sit. Ini ya? Iya. Nih, pakai paper salah. Jangan baring dong. Pakai pampers. Sini, ya, pakai pampers dulu. Dah. Good boy. Udah pas? Dah. Oke. Dia mau pipis. Iya. Yeah. Yeah. Bayangin kalau enggak pakai pampers. Makan ya, Olaf ya. Nih. Oke. Okay. Gimana ketemu bapaknya? Pak! Dan lagi bikin video sama Mbak Erna di bawah dan Olaf nangis-nangis terus. Karena dia lengket banget sama Glenn. Kenapa? Kamu takut ditinggal? Olaf takut ditinggal sama Glenn. Tuh, dia liatin pintu dulu. Olaf, makan! Ini makanan dikasih gak dihabisin. Aduh. Lagi mau ambil monopod buat Glenn di bawah. Olaf jangan nangis ya. Jangan sampai bisa ke Jambi lagi. Main-mainlah ke Jambi. Cici jangan nangis. Ma. Nanti bapak kemana bapakmu? Aku suruh pindahin ke belakang mbak, biar tidak perlu turun tangga. Kalau ini kan naik turun lagi ya, barangnya. Jadi kalau lihat belakang kan langsung. Oh, mobilnya? Iya. Makasih ya. Makasih juga nih, Mbak Erna. Gak apa-apa, udah lama gak ketemu Mbak Erna. Ngapa Mbak? Aduh, kok nangis lagi Mbak? Kesini lagi Mbak. Kapan Mbak kesini lagi? Main-main lah. Mbak Erna nya udah balik guys, tuh mobilnya. Kamu ulang guys. Baru sampai rumah Glenn dan kucingnya minta makan, tapi kami nggak ada makanan habis. Udah. Pergi kita beli kita dulu. Pergi beli makanan dulu. Baru ingat ya habis ya. Iya. Sekarang banyak pet shop begini. Iya banyak. Yang promo ini tuh berapa gram? 1 kilo ya? Yang ada di spanduk depan mbak. Oh itu. Selain ini yang mana lagi mbak? Gak ada lagi ya? Oh ini aja ya. Yaudah boleh itu aja kan? Aku suka banget ke pet shop liatin barang-barangnya. Udah? Udah. Yuk. Yuk, yuk, yuk. Nih makanannya udah ada, tapi kucingnya hilang. Gak tau kemana. Belakang tuh? Dia ngambek ya, kayak gak dikasih makan tadi ya. Tuh ada tuh suaranya tuh. Bawa ke depan aja, Glenn. Di mana dia kan? Ada gunting deh. Gak usah, robek kayak yang dan robek ciki gitu. Ini baru nih. Baru. Suka gak dia? Hah? Dia gak suka? Oh, suka. Mau ya? Mau, lagi kan? Tuang lagi kan?
Dia mungkin cium bau baru kali. Nah. Cukup gak? Ih lucu banget sih bentukannya. Iya bulat-bulat gitu. Eh ngomong deh. Enak? Enak cing. Gendut loh. Gendut deh. Iya. Waktu itu kurus. Tapi ini yang selalu datang ya? Iya. Yang kemarin bunting gak ya dah? Iya bunting mana ya? Gak tau. Cepe cuy. Belen lagi belajar bahasa tecu. Why? Baring. Tu tidur. Baring apa? To. Wah, ai to. Ce. Eh, cekia. Ce itu Hokkien. Wah, ai to cekia. Nah, lo katanya enggak kayak gitu nadanya. Ini gimana? Wah, ai to cekia. Wah, ai to cekia. Tapi biasa enggak ada pakai cekia. Wah, ai to, weh. Ngomong merem-merem apa? P. Oh, ai p cekia. Enggak ada pakai cekia, enggak apa sih pakai cekia. Sebentar. Iya, pi kalau pi tuh udah tahu bentar gitu loh. Kalau yang lama. Oh, I check ya. Aku susah bilang. Kayak gimana gue mau kayak mau nahan berak gitu. Kayak mau ngeden ya. Oh, I enggak kayak gitu. Oh, jadi Glenn itu orang Hokkien, aku orang Tecu. Tapi Glenn itu gak bisa bahasa Hokkien, sedangkan aku bisa bahasa Tecu. Jadi Glenn mau belajar bahasa Tecu. Aku gak lancar bahasa Hokkien, tapi kalau aku denger iya gak bisa ngomong bahasa Hokkien bener dong. Wah, I could. Jadi kalau di Hokkien itu guys, kan kalau Tecu apa? Iya. Kalau di Hokkien itu kun. Wah, kayaknya si Glenn. Iya, bener. Wah, I tiga apa? Pek hilai. Wah, I pek hilai. Dia tuh nadanya aneh-aneh tau. Jadi guys, di bahasa Cina itu guys sangat banyak. Jadi ada 4 intonasi ya. Itu Mandarin, gak tau deh kalo Tiju ada gak. Pokoknya itu kalau beda nada, beda arti, padahal iya. Biasanya sama. Jadi misalnya, kalau kita Indo kan mau apa, 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 apa. Itu apa artinya? Mandarin. Ah, wow. Water mingce Glenn. Ciao, Glenn. Oh, water mince ciao Glenn. Mm-mm. Itu artinya nama aku adalah Glenn. Wo. Glenn tuh kalau ada yang ngerti nanya. Wo yao. Mau apa? Minum. He sui. Wo yao he sui. Wo se cinta hen ai ni. Itu tuh lagu, bego. Ya itu misalnya ada arti kan? Itu artinya aku benar-benar. Ya lain lah. Aku mau makan nasi. Woyao ce fan. Woyao ce fan. Ni hao ma. Itu artinya apa kaps? Ya, terus jawabnya? Jawabnya wo hao. Wo hen hao. Wo hen hao. Terus kalau kita udah bilang wo hen hao and you gitu kan? Ni ne. Ni ne. Ni ne. Kan? Nada itu salah. Ni ne. Ni ne. Ni ne. Susah ngajarin orang ya. Lo. Tuh, urusan di datang. Oh iya. Di sebuah pintu. Okay, waktunya syuting di channel Glenn. Urusan di kan? Halo. Okay, jadi aku baru ambil tempat ini. Tempat kecil buat masukin makanan kucing. Jadi tempat ini bakal taruh di mobil terus guys. Nah, kalau untuk ini yang makanan kucing 1 kilo ini bakal taruh di sini karena kucing yang biasa datang ke rumah udah tahu kalau dia lapar pasti dia kesini. Kalau bawanya nyemak banget di mobil kan ya, jadi ya aku pindahin ke tempat kecil ini. Lagi mau pergi, Glenn mau pergi beli HP untuk Cici, adiknya Mbak Erna. Tapi ya, kayaknya nggak sekolah loh, Glenn. Jadi kenapa yang bisa kan orang lain nggak datang, Nak? Ayo. Kok tadi dia ngeyongnya suaranya beda sih? Udah dikasih makan gak dihabisin? Enak cing. Dia gak mau. Ayo. Emang pindu Maret dulu kan? Iya. Jangan takut ya sebelah Yanto. Dapat kopi. Aku gak biasa minum kopi panas. Panas banget gak? Panas, enak tapi. Banget gak? Enggak banget. Senyum deh. HP baru. Semua udah stres. Ada binatang nyangkut di baju gue tuh. Tuh. Dah,
By the way kami pindah ke atas. Aduh. By the way kami pindah ke atas guys. Karena lebih private. Lagi mau TikTokan. TikTok apa, Gan? Pernosis. Hafal belum gerakannya? Gini, gini. Bukan gini. Gini. Gini dulu. Gini. Gini. Iya. Iya, kayak gini kayak. Iya. Aku tuh nonton dari sakit. Gini. Terus gini. Aduh. Mbak, aku ke TikTok aku sendiri aja enggak pernah gini loh. Ini di depan banyak orang lagi. Gimana, Ci? Senang? Udah sampai rumah. Glenn dan Yanto barusan delay di bawah closing. Aku mau naik dulu karena aku mual. Tadi aku minum cappuccino yang dikasih sama GoFon nama tempatnya. Terus aku baru ingat, oh iya, cappuccino itu kan ada susunya. Dan aku gak bisa minum susu, terus sekarang mual guys.